langsung pada pada bilangin, wah kok paus gitu, kita lagi di mana kok ngilang terus, kata ada yang nanyain. Tapi sinyal lagi jelek banget ya, tapi aman sih alhamdulillah sekarang. Aman ya. Peace. Apa namanya, kalau kamu kan, kalau aku lihat ya, kamu itu sekarang tuh percaya diri banget, tapi aku pernah baca beberapa artikel kayak sebetulnya kamu waktu pas dulunya malahan nggak ngerasa percaya diri, terus sempat kena bully juga, itu benar nggak sih? Kalau bully sih memang jujur pernah gitu, tapi aku rasa selama aku masuk dunia entertainment juga pasti bukan cuma aku doang, atau mungkin semua Teh Ocha atau semua public figure pasti kena resiko itu. Cuman ya kalau bully sih pasti pernah ngalamin sih Teh gitu, dari aku zaman sekolah terus sampai sekarang juga masih ada gitu. Cuman cuman aku ngebalikin kepada diri aku sendiri, mau dengerin atau justru malah termotivasi untuk bisa balas semua itu dengan karya gitu. Apa sih motivasi kamu waktu itu paling kesel tuh waktu dulu, inget nggak kamu dikatain kah atau diperlakukan kayak gimana? Kalau aku sih paling lebih ke body shaming ya, bullyingnya gitu, karena kan aku jujur punya dan aku mengakui itu, aku jujur punya badan yang memang nggak tinggi semampai layaknya perempuan atau wanita pada umumnya gitu. Terus maksudnya pada umumnya tuh selain kita berdua. Nggak tahu deh, aku jujur punya tinggi 153 cm, yang dimana mungkin rata-rata orang 160 dan lain-lain gitu. Terus kayak pada ngebulinya di situ, jadi dibilang tinggi gitu. Justru sebaliknya, 165. Oh, 153. Oh, kamu 153. Ya Allah, bedanya apa sama aku, Tis? Aku, kamu, Prilly, Jody, itu mini tuh. Mini tuh. Iya. Tapi jadi kamu dibilangnya, kamu pendek gitu ya? Iya, terus apa ya, banyak sih rata-rata kalau misalnya ya perempuan pada umumnya agak sensitif, bilang gemuk lah atau apalah ya, paling body shaming gitu. Cuman apa ya, kadang aku bisa jadi termotivasi buat lebih memperbaiki postur tubuh, atau bisa juga malah kadang bisa menjadi orang yang sangat-sangat sensitif banget gitu kalau misalnya lagi PMS gitu. So kok dia ngatain aku kayak gitu ya gitu. Kadang dijambak aja gak sih orang malah diajarin dijambak gitu ya. Tapi lebih gak ngedengerin sih Teh, sekarang udah santai. Iyalah, maksudnya kalau orang bisa mencela orang lain itu, kita ketawain aja gak? Mendingan kita ketawain dia aja, biarin. Maksudnya ketawanya bukan ketawain menghina balik ya, tapi kayak ya Allah gitu. Kenapa itu kan kita kan apapun yang dikasih itu memang dikasih Allah. Bener. Terus jadiin, aku setuju banget sama kamu. Jadi kalau misalnya ada yang body shaming atau apa, ya udah berarti kita tinggal oh iya ya, aku mungkin diingetin biar aku berolahraga misalnya biar sehat, bukan biar bagus badannya, tapi biar oh ya aku mau lebih sehat gitu. Kalau tinggi kita emang udah nggak bisa lagi ya, karena kalau kamu masih bisa, tapi yang jelas untung kita cewek jadi kita punya high heels ya, lumayan kan. Benar. So, oke, kalau body shaming semoga nggak di luaran sana nggak ada yang ini juga ya, nggak ada yang mengalami, dan jangan melakukan body shaming juga pada siapapun juga. Nah, aku pengen ngobrol soal lagu. Jadi waktu itu kamu kan kolaborasi sama Elemen. Untungnya aku pikir kamu pasti tahu Elemen karena kamu suka 90s kan. Iya. Jadi bener, pas Teh. Ketemu pertama
ketemu pertama gimana? Apa yang yang bikin kamu bilang, oke deh aku mau nyanyi apa namanya nyanyi kolaborasi sama Elemen gitu? Jadi waktu itu kan memang sebenarnya ini kan projectnya Rans, projectnya Rans Entertainment yang punya Karafi. Terus dia lagi bikin project judulnya ada yang mau gedain judulnya The Legend. Dah ada yang mau gedain deh. Bye. Siapa? Ya. Baik. Loh, 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 loh. Sini ya, dah. Oh, lagi mau itu. Lagi apa dia? Lagi rekaman deh. Gua lagi nemenin. Oh, kok so sweet sih kalian. Hey, Dul. Udah masuk ke atas. Lanjut lagi, lanjut lagi. Abaikan, abaikan. Iklan banget, barusan ada iklan lewat ya. Di tengah live kita ada iklan lewat ya sih. Lanjut terus, lagi, deh. Oke. Okay. Terus Karafi tuh lagi bikin project namanya The Legend. Jadi The Legend itu adalah project yang dimana apa ya yang udah penyanyi 90s collab sama anak-anak milenial. Ada Siva aja juga di situ. Terus ada aku. Iya, ada Siva. Terus aku kebagiannya sama Elemen. Kalau Siva sama Lingua kalau enggak salah deh. Terus ya udah akhirnya kebetulan aku juga termasuk anak milenial yang ngefans sama band 90s dan kebetulan aku juga tahu sama Elemen, aku langsung mau aja gitu dan lagunya juga aku suka, judulnya Cinta Tak Bersyarat. Cinta. Ya udah, akhirnya dari situ itu kan aku collab sama mereka. Berapa tahun yang lalu ya? Iya. Aslinya, 2000 aslinya. Awal kayaknya. 2002 gimana? Apa ya? Mau dong nyanyi demi nama cinta. Gitu deh. Telah kupersembahkan hatiku hanya untukmu gitu. Terus ya udah abis itu ya udah aku langsung mau dan itu adalah pertama kalinya aku juga masuk dapur rekaman. Sebelumnya aku belum pernah ngeluarin single sama sekali dan belum pernah rekaman yang benar-benar single gitu. Biasanya kayak cover-cover doang tau Ca. Udah buat apa ya, itu adalah salah satu pengalaman yang menarik dan deg-degan juga karena aku baru pertama kali ngeluarin single. Jadi ya aku juga minta maaf sama para personil Elemen kalau misalnya masih ada kurang-kurang, sama fans-fans juga minta maaf kalau misalnya ada kurang-kurang gitu karena baru belajar juga. Terus kamu pengen gak abis itu langsung mempelajarinya? Kamu kan emang suka banget nyanyi. Pernah gak sih kayak les vokal kayak gitu? Pernah gak? Kalau les vokal belum pernah sih Teh. Jadi baru selama ini kayak misalnya aku lagi main gitar terus sambil ngelatih-ngelatih vokal terus suka suka ngeliat YouTube juga sama paling ngobrol-ngobrol sama misalnya yang memang sudah mahir di bidangnya kayak aku kenal siapa aku tanya, aku kulik terus. Jadi nambah pengalaman juga gitu. Tapi berarti kamu tuh emang orangnya senang belajar ya, Tis ya? Amin, Teh. Hebat banget. Nanti belajar sama Teoce boleh ya? Boleh dong. Nanti aku DM-in WhatsApp aku ya. Oke, Teoce. Siap. Seru banget. Udah gitu kan sekarang apa namanya kalaupun mau bikin single kamu udah bisa banget karena kan kemarin udah punya pengalaman ya nggak sih, kira-kira kapan mau keluarin single kamu sendiri yang solo? Sebenarnya persiapannya udah dari awal tahun tuh TOC, dari Maret dan rencana tuh rilis Mei tahun ini tadinya, cuman karena satu dan lain hal kayak banyak kendala apalagi di masa pandemi kayak gini, jadi terpaksa diundur tahun depan, kira-kira tanggal 15 Januari lah rilis insya Allah. Wih, amin. Jadi amin. Januari ya? 15 Januari. Kita bakalan nungguin. Terus video klipnya udah dibikin belum? Udah, kemarin video klipnya dibikin. Terus modelnya juga dibantuin sama pacar sendiri. Dibantuin sama pacar sendiri. Jadi ya udahlah gitu. Lagunya, sama Dul. Boleh tahu enggak sih siapa yang nyiptain lagunya?
diceritain sama Om Sandy Canister. Nih aku kasih tahu refnya ya. Oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Kasih tahu refnya dikit. Kamu-kamu yang ku sayang, kamu-kamu yang ku cinta, tak ada yang lain, hanya sama kamu. Hati ini untuk kamu-kamu yang ku sayang, kamu-kamu yang ku cinta, tak ada yang lain, yang sehebat kamu. Hati ini untukmu. Itu refnya aja deh. Enak. Kayaknya kamu cocok deh. Terus udah gitu kamu beneran bisa main gitar ya. Hebat banget sih. Amin. Tapi nanti. Dari mana? Kalau okay, belajar sih mari. Dari apa ya, learning, kalau apa ya, kalau orang bilang, learning by doing. Jadi, learning by doing ya. Learning by doing, jadi ketika aku ngobrol nih sama misalnya penyanyi siapa bisa main gitar, aku tanya-tanyain, terus aku kepoin, terus aku juga dari YouTube juga. Jadi apa ya, aku rasa itu adalah suatu pelajaran yang lebih masuk gitu, daripada teori les gitu. Jadi lebih baik ya belajar sama dari lingkungan pertemanan sih, penting banget. Wih, hebat banget sih. Aku tuh dulu pernah belajar main gitar, tapi kayaknya menyerah deh. Menyerah. Terus aku belajar main piano. Les. Enggak, kayak kamu gitu kan? Juga. Enggak, aku kayak ini gimana sih, kayak diajarin gitu, tapi kayaknya kurang berbakat emang, parah. Aku penasaran nih, kamu kan sama Dul sama-sama nih sekarang mau nyanyi ya kan? Kira-kira mau nggak collab berdua? Mau banget, rencananya sih memang tahun depan udah kepikiran ke situ. Lagu juga udah kita buat demonya. Aku sama Dul yang nyiptain. Terus rilisnya sih kayaknya masih tahun depan sih Teh. Belum tahu kapan, cuman tahun depan 2021. Amin. Judulnya Anggur Cinta. Serius udah ada judulnya? Iya. Judulnya Anggur Cinta. Anggur Cinta. Lagunya. Jadi kalian bagus. Mabuk ya. Kalian mabuk di mabuk cinta ya. Mana ya? Gimana ya nadanya ya? Jangan Udah kesebar. Oh, udah. Oke, baik. Jadi nagih. Mau denger kalau gitu. Mau denger. Biarkan ku teguh anggur cintamu semanis madu, candu dan rindu menyatu semakin ku tahu. Semakin aku cinta padamu, tanpa ragu-ragu aku cinta kamu. Ku gemas. Kalian beneran bikin lagu itu berdua? Iya, awalnya sih dulu-dulu, tapi first-nya kita buat bareng-bareng, tapi kalau ref-nya emang dulu sendiri yang buat. Oh my god. Itu. Nah, ini nih kayak gini nih. Pertemanan terus jadi pacar, terus dua-duanya produktif. Keren. Makasih, Teh Ocha. Semoga kalian berdua happy-happy terus. Amin. Terus banyak single-single yang bisa dikolaborasi. Amin. Pasti makasih banyak tau, banget Cha. Yang suka sama kalian berdua soalnya. Amin. Amin. Oke, okay, bisa aku mau nanya, harapan untuk tahun 2021 apa? Semoga pastinya sehat terus, dijaga. Amin. Terus kesehatannya, terus bisa selalu bermanfaat bagi orang banyak, menyenangkan. Amin. Orang banyak.
bisa collab sama Teocha, amin. Okay. Terus bisa apa ya, bisa benar-benar mengembangkan bakatku di dunia musik, karena sebelum-sebelumnya belum terrealisasi dengan baik gitu. Semoga di tahun 2021 bisa lebih fokus juga di musik, amin. Amin, amin. Buat kalian semua yang dari tadi nontonin kita, jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Tisa. Bentar lagi ada beberapa nih, kalau kali ini kan baru satu yang apa namanya, yang feature apa, Element Reunion featuring Tisa Diani. Nah, nanti di 2021 kalian udah langsung, kalau dari tadi dengerin ada dua lagi single yang bakal keluar, yang satu solo, yang satu dua sama dua. Dan pastinya jangan lupa buat dengerin lagunya di Langit Musik ya, guys. Ya, yeah, benar banget guys, Langit Musik guys. Yes, Langit Musik. Semua lagu ada, lagu aku ada, lagu penyanyi Indonesia, pokoknya semuanya lengkap, kap, kap, kap. Dan Langit Musik itu punya Indonesia. Jadi kita harus mendukung terus karya anak bangsa. Setuju enggak? Yes. Benar, setuju banget. Aku mau ini ya, quick question ya. Oke. Okay. Siap. Oke. Okay. Siap. Siap teh. Acting atau nyanyi? Wih, susah banget asli. Ya udah acting aja deh, nanti pas di acting bisa jadi nyanyi, bisa jadi penyanyi. Oke. Aku pikir mau pilih dua-duanya. Dul itu bucin atau cuek? Dul, ditanya. Dul itu bucin atau cuek? Dul itu bucin atau cuek? Ketawa dia. Bucin. Kalau menurut kamu, bucin. Oh my God. Bucin. Oke, okay. Sinetron atau film? Film. Laut atau gunung? Kalau sekarang kayak suka gunung. Kalau dulu sempet edik sama laut, tapi pas kemarin sempet trekking di Curug jadi ngefans sama gunung. Ditanya kamu bucin atau cuek? Masa sih? Ditanya kamu bucin atau cuek? Kok masa sih? Enggak, bohong, gengs. Cueknya kayak begitu ya? Masa sih? Katanya cueknya kayak begitu ya? Ya, mana lanjut. Sih, Dul? Dul! Cueknya gitu. Boong, dia tuh suka gengsi. Tengoca, gengsi banget ya, parah. Padahal bucin ya. Okay. Sebutkan tiga kata yang menggambarkan Tisa. Menggambarkan aku ya. Berani. Berani blak-blakan. Wah. Terus ceria. Oh iya. Aku gak bisa nilai diri aku sendiri. Tisa punya buku. Oh iya teh. Iya, baru rilis sebenarnya, namanya untuk kamu. Boleh dong dikasih tahu semuanya. Judul bukunya untuk kamu yang berhak bahagia. Jadi sebenarnya isinya itu lebih kepada keresahan-keresahan aku sebagai anak remaja pada umumnya sih teh. Jadi ada cerita aku ngalamin pengalaman sebagai ABG di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan pertemanan, di dalam hal sosial media juga, terus di dalam hal percintaan remaja juga aku tulis di situ. Tapi bukunya itu bukan kayak novel, jadi lebih kepada quote-quote singkat. Apa ya, kayak curcol. Belinya di mana dong? Jadi bisa, curcolnya ditulis ya, lucu banget. Curcolnya ditulis, bisa dibeli di link yang ada di Instagram aku. Di bio link. Abis ini aku juga mau beli. Aku pengen tahu curcolnya kamu kayak apa. Yes, nanti aku kirim ke Teocha, oke? Okay? Wow, ntar aku DM nomor WhatsApp aku ya. Oke. Terus aku juga punya sesuatu. Oke, siap. Ntar aku chat langsung.
Yes, aku sama Langit Musik punya sesuatu buat kamu. Semoga menambah semangat. Apa itu teh? Wow, makasih banyak. Makasih Makasih banyak, udah Kelce. Itu menjadi apa itu? inspirasi anak Indonesia. Makasih, asik, asik. Aku dapat asik. Makasih. Nanti langsung aku kirimin. Oke, Siap, Kita Kelce. Terima makasih banget kasih. ya. Makasih juga buat semuanya yang dari tadi udah dengerin kita, dengerin juga apa namanya lagu yang dinyanyiin sama Tisa, dan semoga sukses ya Tisa. Abis ini kita bakalan ketemu Makasih, Kak Ocha. insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa bikin sesuatu bareng-bareng. Salam Amin, ya buat Allah. tuh, mudah-mudahan Bye, nanti aku lagunya salamin. yang hari ini yang lagi direkam bisa keren. Makasih Mas Bye, Maika. Tocha. Makasih Langit Sukses Musik. selalu. Dadah. Makasih ya, guys. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.